to tell me what to do. Profesor Ado di Pokemon Go Adventure ya. Hari ini eventnya PVP-nya seru banget di Kaskus, terus alhamdulillah bisa juara. Sekian lama. Aku senang bisa juara harapan 1. Juara harapan 1. Karena poinnya rendah. Tapi tetap juara. Tadi ya senang. Thank you buat PTC ya, Pokemon Trainer Community yang udah bikin Jungle Cup Turnamen hari ini ya. Habis ini langsung kita jalan untuk Community Day Mudkip, karena akan ada event Niantic, yaitu Community Day Mudkip akan dirilis Shiny Mudkip untuk pertama kalinya ya. Buat kalian yang udah follow Instagram pasti nggak bakalan ketinggalan info-info dan event Pokemon Go, karena aku udah kasih semua info di sana ya, sampai detail banget ya. Pokoknya buat kalian yang pengen tahu info-info dan event Pokemon Go, biar nggak ketinggalan, biar nggak telat, follow Instagram Adodido. Oke, okay? Oke, okay, let's go, kita Community Day Mudkip. Banyak banget cuy, tapi masih ada Pokemon-Pokemon yang lain juga ya. Kita langsung cekin satu-satu, semoga ada yang shiny. First check! No! Dua! No! Tiga! Udah ada lagi. Empat! No! Lima! No! Kemudian yang shiny ya. Oh ya, kita bisa cek ini dulu ya. Kita lihat questnya apa ya. Oke, okay. New field research. Check. Catch 3 Mudkip. Gampang ya. Dapat 500 star guys. Mantap. Eventnya ini 3 kali catch XP. Jadi kita nyalakan lucky egg biar 3 kali XP kalikan 2 lagi pakai lucky egg, jadi 6 kali lipat. Coba kita kalau kita cek ya, kalau nangkep satu Mudkip berapa. Ini akhirnya seru kan, kita main bola ya. Gacha 1260 XP nangkap satu Pokemon doang, luar biasa kan. XP nya banyak banget bakalan.
Let's go. Yes, shiny Matip. Ya, akhirnya dapat juga aku ya setelah muter-muter di Abbey Walk. Shiny Matip. Kita kasih golden raspberry ya biar enggak lepas. Oke. Okay. Shiny Matip. Warnanya purple ya, purple. Oke. Okay. Sip. Ini dia ya, shiny matip. Kita cek appraisal-nya. Lumayan ya. Bisa untuk PVP ini ya. Oke, okay. Good job. Aku udah dapat beberapa shiny ya, ada dua. Yang satunya ketangkap sama Go Plus ya. Langsung kita info aja ya, biar dapat musuh spesial yaitu Hydro Cannon. Info shiny Matip ya. Sebenarnya info-nya tuh masih bisa setelah 1 jam setelah komdenya selesai. Cuman aku takut nanti ada error-error lagi ya kan. Makanya aku info sekarang aja. Oh ini dia ya, shiny Marstorm ya. Warnanya purple ya, shiny Marstorm. Lucu juga sih. Keren, 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 keren. Terus langsung kita info sekali lagi ya, untuk jadi shiny Swampert. Pertama kalinya ya, ini adalah rilis shiny Matip, shiny Marstorm, dan shiny Swampert. Wow, keren ya, keren banget ya, shiny shiny Swampert. Shiny Swampert. Mudshot dan Hydro Cannon. Jadi Mudshot itu ngisinya lumayan cepat, ngisi charge-nya lumayan cepat. Hydro Cannon itu powerful banget ya, karena memang moveset dari Community Day itu lebih cepat dan lebih kuat sih ya, powernya lebih bagus. Ya, yeah, shiny Swampert. Kalian pengen lihat shiny Swampert dari dekat seperti ini ya. Keren banget. Kita foto ya, kita fotoin. Cepat. Oke. Lagi. Oke, keren banget ya. Shiny Swampert. Oke. Lanjut lagi kita di Epi Walk Epicentrum. Let's go. Lagi asik dapat shiny yang ketiga ya, mantep. Kita kasih golden raspberry aja. Oke, okay. Shiny Matip. 1, 2, 3 gacha, mantep sekali ya, dapat lagi yang ketiga.
ini udah mau maghrib ya, masih ada waktu sekitar 1,5 jam lagi sampai community day-nya selesai. Oke, kita lanjut lagi ya. Gue cari shiny monkey lagi. Let's go. Oke, ini spawn-nya lumayan banyak ya. Cek shiny. Ada main RPG-nya atau enggak? Oh. Shiny. Bu. Shiny. Yeah, shiny yang keempat. Mantap. Coba kita lempar sekali ya, dapat shiny lagi yang keempat. Ini gue lempar lurus. Tiga, oke, shiny mati yang keempat, ketangkap. Coba kalian tulis di komen, kalian dapat shiny mati berapa ya. Aku pengen tahu kok kalau kalian yang main itu dapat berapa. Kalau aku sih 2 jam ini dapat 4 ya. Kalau kalian dapat berapa nih selama community day matkip ya, tulis di bawah di komen kalian dapat shiny matkip berapa. Oke. Okay. Lanjut lagi. Wah, tidak. No. Shiny enggak. Terakhir enggak. Oke. Okay. Enggak ada yang shiny lagi. Ini cuma kuning. Let's go. Mau nunjukin kalian bahwa si Swampert ini sekarang juga dikasih moveset Muddy Water. Muddy Water ini bagus ya. Dia itu cepet ngisinya. Makanya aku pengen punya untuk PvP. Aku udah nyiapin Pokemon ini ya. Tadi aku dapat, kayaknya ini bagus buat PvP. Aku evolve dulu untuk jadi Swampert ya. Si Mudkip ini. Jadi moveset Muddy Water itu ada 3 bar. Otomatis artinya itu ngisinya lebih cepat, tapi memang kekuatannya ya tidak sebesar hydro cannon. Tapi memang sangat berguna untuk PvP, karena kalau PvP itu kita nyarinya bukan yang kuat tapi lama ngisinya, tapi kita lebih suka yang ngisinya tuh cepat meskipun damage-nya hanya standar aja ya. Yang lumayan lah ya. Kayak misalkan contohnya kalau di fighting itu ada power up punch misalnya gitu. Tapi itu ada, memang ada nambah attack-nya sih. Oke, ini ya si Swampert ini udah kita evolve Hydro Cannon, Water Cannon, Hydro Cannon. Terus kita buka new attack ya. Jadi kalau kalian pengen punya 2 charge moves di suatu Pokemon, kalian tuh bisa buka dengan klik new attack. Tapi memang new attack ini di beberapa Pokemon memang mahal sekali stardustnya. Tapi kalau Pokemon-Pokemon starter seperti Swampert atau maksudnya seperti Mudkip ya, dan perubahannya kayak Bulbasaur dan perubahannya, Charmander dan perubahannya gitu, itu Pikachu juga, itu hanya 10.000 stardust saja. Dan oke, dia cuma 25. Oke, ini caranya untuk nambah new attack ya. New attack, new charge attack. Nah, ada Hydro Cannon dan Surf. Tapi coba kita ganti yang Surf dengan Charge TM. Jadi Charge TM itu untuk mengganti Charge Move ke yang lainnya. Coba kita ganti Surf-nya. Sludge Wave belum dapat, kita ulang lagi dengan Charge TM. Surf lagi belum, kita ulang lagi. Earthquake belum. 2000 years later. Kita isi, kita ganti lagi. Oh belum, kita ganti Sludge Wave jadi Surf lagi, belum ya. Terus habis. Muddy Water 50 ya. Tuh ada 3 ya, barnya ada 3, kekuatannya 50 energi. Oke. Ini dia si Swampert yang aku akan gunakan untuk coba-coba nanti mungkin ke PvP battle ya. Dan Swampert ini ya, dia itu Pokemon sekarang menjadi Pokemon Water untuk Red Non Legendary yang terkuat ya.
karena dia memiliki moveset Hydrocannon itu menjadi Pokemon water untuk raid yang terkuat di bawah legendary Kyogre ya. Jadi kalau legendary Kyogre itu memang dia kekuatannya tinggi sekali ya, CP-nya sampai 4100 berapa gitu kan. Tapi kalau si Swampert ini bukan Pokemon legendary ya, tapi kekuatannya tuh gila, di bawahnya Kyogre persis. Bahkan dia lebih bagus daripada Suicune ya. Karena Suicune itu statsnya tidak terlalu bagus ya, meskipun Suicune itu adalah Pokemon legendary water, tapi Swampert memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Suicune ya. Jadi kalian harus punya ya. Apalagi sekarang si Swampert itu udah dilengkapi dengan moveset Hydrocannon. Jadi ini moveset yang sangat kuat untuk raid battle ya. Jangan lupa kalian untuk gunakan Swampert untuk nge-raid Pokemon-Pokemon yang lemah terhadap Pokemon air, karena Pokemon Swampert itu adalah tipe air ya, dan musuhnya Hydrocannon ini sangat kuat. Misalkan kalian bisa gunakan untuk raid Pokemon Fire ya, misalkan seperti kemarin Entei, kalian bisa gunakan Swampert ini ya. Oke, inilah dia Swampert ya, yang lebih kuat daripada Pokemon legendary water yang lain, yaitu Suicune, dan hanya sedikit di bawah Kyogre untuk raid battle sekarang. Oke, ya udah. Aku seneng banget hari ini bisa ikutan PVP, bisa juara harapan satu. Semoga nextnya aku bisa lebih baik lagi ya. Doain aja, oke? Mungkin aku akan nyari Mudkip lagi, bentar lagi. Abis itu mungkin aku akan pulang istirahat dan mungkin ngedit video ini, oke? Ya udah, jangan lupa untuk follow Instagram untuk tahu info dan event-event Pokemon Go biar kalian gak ketinggalan, oke? See you on the next raid, on the next battle, on the next adventure. Ciao.